pilihan beberapa unit yang udah ada di kompetitor selama ini masih menggunakan teknologi ICE dan hybrid. Jadi kita hadirkan yang pertama kali di Indonesia EV, jadi menghindari namanya genap ganjil, kebijakan genap ganjil juga di Jakarta gitu. Di dalamnya itu semuanya udah touchscreen, Pak, dan bahkan kursi driver sampai kursi bangku tengah itu ada kursi pijatnya juga, Pak. Jadi semua pengontrolan dari AC, sunroof bisa dikontrol dari armrest-nya, Pak. Kita open inden, delivery janji promise delivery April Mei, Pak. After sales-nya selama ini kita udah siapkan di Jabodetabek dengan 5 cabang, Pak. Dari Harapan Indah, Lipo Cikarang, Depok, dan Mogot, Gading Serpong. On the road-nya 1425, Pak. 5 tahun, Pak, untuk kendaraannya, dan untuk baterainya 8 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!